Selamat datang di lokasi kerja PT Catur Elang Perkasa untuk proyek Construction and Infrastructure Maintenance Service Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Lokasi kantor dan workshop beralamat di Jalan Proklamasi nomor 48B, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Sebagai perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi sipil, mekanikal, dan elektrikal yang berkomitmen terhadap mutu, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan, kami akan menjelaskan safety induction yang berlaku di lokasi kerja PT Catur Elang Perkasa. Ketika Anda memasuki area proyek, Anda diwajibkan melapor terlebih dahulu ke pos security. Karyawan wajib menggunakan ID card saat berada di area proyek. Pengunjung atau tamu diwajibkan untuk mengisi buku tamu, menukarkan kartu identitas dengan ID card visitor, dan menggunakan APD mandatori yang diberikan oleh security, yaitu safety helmet, safety shoes, dan kacamata. Untuk pekerja baru, diwajibkan lapor ke tim safety untuk mengisi formulir induksi K3 dan biodata diri. Setelah mendapatkan safety induction, pekerja baru akan mendapatkan seperangkat alat pelindung diri berupa coverall, helm, safety shoes, dan kacamata. Pekerja wajib memakai APD mandatori sebelum memasuki area kerja. APD tambahan diperlukan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, seperti visil dan air plug untuk pekerjaan penggerindaan, cup las dan sarung tangan las untuk pekerjaan pengelasan. Karyawan dan tamu diwajibkan untuk mematuhi rambu-rambu keselamatan yang berlaku di seluruh area proyek. Pekerja dan tamu wajib menjaga kebersihan area proyek. Buanglah sampah pada tempat sampah sesuai dengan tempat sampah yang telah disediakan. Terdapat tempat sampah organik, non-organik, B3, dan scrap. Seluruh gedung kantor utama PT Catur Elang Perkasa dilengkapi dengan air conditioner dan bebas asap rokok. Bagi Anda yang ingin merokok, tersedia smoking area pada area parkir. Selalu matikan AC, lampu, dan peralatan kerja lainnya setelah selesai digunakan. Gunakan air secukupnya dan selalu pastikan keran air tertutup dengan rapat. Gedung kantor utama dilengkapi dengan dua toilet. Satu toilet berada di lantai 2 dan satu toilet berada di lantai 1. Terdapat apar pada masing-masing lantai. Jika terjadi kecelakaan kerja, kotak P3K tersedia pada lantai 1 gedung utama. Segera menghubungi petugas HIC atau nomor emergensi darurat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Anda dilarang merokok ketika berada di area workshop. Merokok hanya diperbolehkan pada smoking area yang telah disediakan. Sempatkan diri Anda untuk membaca petunjuk keselamatan dan jalur evakuasi yang ada di proyek ini. Pada lokasi kerja PT Catur Elang Perkasa, terdapat dua tanda sirene. Sirene pertama yang menyatakan jam kerja masuk. Kedua, bunyi sirene tanda emergensi. Kami informasikan bahwa saat ini sedang tidak berlangsung simulasi tanggap darurat. Ketika ada tanda emergensi darurat, selamatkan diri Anda. Segera menuju master point dengan mengikuti jalur evakuasi yang tersedia dan berkumpul di master point yang berada di pos security untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Demikian video safety induction ini. Terima kasih dan selamat bekerja.